cara flashing Samsung A5 teman-teman. A5 2017 menggunakan tol gratis tentunya. Ini saya akan coba menggunakan Android Unity. Oke, di sini langsung kita buka tolnya. Nggak dia start, nggak masalah, langsung kita klik-klik aja. Di sini filenya yang ini ya. Oke. Di sini caranya cukup mudah. Di sini setelah tolnya kita buka, di sini kita pilih ke tab Samsung. Di sini langsung kita masuk ke flash. Di sini langsung kita klik dua kali yang ini, klik load female file. Klik dua kali. Kita cari di desktop karena filenya ada di desktop ya. Ya, ini dia. A520F. Di sini kita masukin AV-nya. Ya, ini dia sudah masuk. Di sini cara plusnya. Oke. Ini sudah. Langsung kita klik startnya yang mana ya? Ini selebot download. Langsung kita firmware update yang langsung kita klik yang ini aja. Yang ini otomatis dia akan berjalan teman-teman. Nih sudah langsung jalan. Di sini kita tunggu proses flashingnya berjalan. Karena saya juga baru kali ini flashing menggunakan Android Unity ini, jadi agak-agak ragu ya. Tol ini kecil, cuman 150 MB, cuman fungsinya banyak banget. Bisa buat VLP Samsung, flashing MTK, VLP MTK, dan lain-lain sebagainya. Bagi teman-teman yang lagi butuh buat unlock-unlock pola Oppo, Vivo, silahkan download tol ini. Tol ini gratis, fungsinya sangat banyak. Oke, di sini kita tunggu aja proses berjalan. Semoga langsung down dan HP-nya kembali normal. Ini sudah berjalan. Kita tunggu prosesnya, tinggal sedikit lagi teman-teman ya. Sedikit lagi don. Ya, dia sudah sukses. Hasilnya akan terlibat sendiri. Akan menghapus data. Begitulah cara flashingnya teman-teman ya. Sangat mudah dan gampang banget. Silahkan download tolnya dan filenya di deskripsi secara gratis tentunya. Sini kita tunggu proses flashing, proses hidupnya lagi.
Proses ini biasanya memakan waktu berapa menit ya? Lama juga enggak. Cuman agak-agak beberapa menit ya, ini sudah jadi. Mari kita tunggu aja. Ya, dia akan mati dan nanti akan hidup lagi. Ya. Nah, kita tunggu proses HP-nya akan hidup kembali. Begitulah. Cara flashing-nya sangat mudah dan gampang banget menggunakan tol gratis ya. Tinggal kita nunggu hidupnya, nanti akan hidup. Insya Allah HP-nya akan normal kembali. Sudah bunyi, berarti dia sudah mau hidup, teman-teman. Di sini kita tinggal lewat-lewati bahasa lokasi, verifikasi akun Google, dan lain-lain. Setelah itu akan masuk ke menunya. Mari kita tunggu aja. Ya, dia sudah loading. Menginstal aplikasi ya. PC-nya juga sudah kebaca. Begitulah cara installnya. Di sini kita tinggal pilih bahasanya, kita klik mulai. Di sini kita klik berikut, semoga tidak nyangkut akun Google teman-teman ya. Kalau nyangkut pakai aplikasi ini juga bisa. Di sini dia nggak nyangkut. Di sini kita lewati dulu jalurnya, infolanya. Di sini kita lewati, kita lewati. Alhamdulillah dia sudah selesai. Selamat menggunakan katanya. Alhamdulillah HP-nya sudah normal kembali. Begitulah cara flashing Samsung A5 2017 khususnya tipe Samsung. Begini cara flashingnya menggunakan tol gratis Android Unlimited versi 14. Ini tolnya gratis, tapi fungsinya banyak banget. Oke, sampai di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.